Ustaz, kalau dalam bahasa Inggris seringkali Allah disebut dengan him atau his atau he, ya. Apakah dibolehkan dawai ini? Apa, apa ini kan terjemahan. Dia, huwa dalam bahasa Arab apa? Huwallahu alladhi, dialah Allah, huwa. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris him atau his atau he enggak jadi masalah. Karena ini maknanya dia. Tapi kalau dibilang bapak ini jadi masalah. Karena ada pengertian dari tersebut bahwa Allah berarti laki-laki. Mohon penjelasannya, ya. Enggak, dalam bahasa Arab huwa juga digunakan untuk laki-laki. Tapi kita tahu Allah bukan laki-laki, ya. Jadi malaikat pun demikian, tidak namanya malaikat perempuan, malaikat laki-laki, tapi tetap menggunakannya huwa, malaikat Jibril huwa, ya. Jadi tidak jadi masalah karena bukan maksudnya adalah menunjukkan jenis laki-laki atau jenis perempuan, ya. Tetapi penggunaan apa namanya dengan huwa itu lebih karena terkesan laki lebih perkasa misalnya. Jadi penggunaan Allah dengan kalimat huwa dalam bahasa Arab huwa juga untuk laki-laki, ya. Tapi maksudnya bukan untuk apa? Bukan untuk jenis, ya. Enggak jadi masalah.